semua, selamat datang kembali channel saya. Video kali ini saya mau ngasih pendapat aja ya, soal kenapa game Tsubasa ini belakangan banyak yang nge-troll ya, atau banyak yang ngasih bintang 1 di Play Store. So ya, pertama-tama sih memang mereka ngadain survei ya, rutin biasanya, mungkin seperti saya bilang kemarin juga nggak tiap bulan, tapi memang udah dari tahun 2019 mereka ngadain survei, dan ada satu kolom di bawah itu di surveinya itu mereka ninggalin kolom itu buat kalian tulis apapun unek-unek kalian ya. Dan di live streaming kali ini mereka ngebahas unek-unek yang udah ditulis sama kalian. Meskipun kita nggak tahu siapa yang nulis ya, yang pastinya mungkin pecinta CTDT pastinya, entah itu orang Jepang ataupun orang Indo mungkin. Ya, jadi mereka ngadain survei di tahun 2019, dan di video kali ini ya, mereka ngasih opini-opini yang perlu ditingkatin buat CTDT ke depannya ya. Jadi mungkin di 2020 nanti, ini sekarang CTDT bakal udah mulai mungkin diubah ke arah yang lebih baik ya, dengan survei-survei dari kalian ini didengar sama mereka, dan mereka ya berusaha at least untuk ngerubah itu semua. Dan ngerubah satu game itu nggak semudah ngebalikin telapak tangan ya, jadi butuh waktu. Jadi kalian sabar aja sebenarnya, dan apa aja hal yang ditulis di survei ini. So pertama-tama soal limit break ya. soal limit break ini, katanya limit break skenario itu terlalu susah buat yang baru mulai ya. Terus ya memang minggu depan rencananya tanggal 17 kalau nggak salah ya, karakter-karakter dari limit break yang di boost itu bakal diganti lagi. Mungkin dengan adanya ini bakalan diganti dengan pemain yang lebih mudah ya, nggak yang limited. Jadi ya, untuk masalah limit break sebenarnya saya pribadi ya, bikin akun baru 11 hari itu udah bisa main yang limit break yang tengah ya. Memang ada yang very hard dan extreme, udah gitu lalu ada yang extreme dengan TP 1 juta ya. Jadi untuk very hard itu buat akun yang bener-bener baru, dan gacanya ya, mungkin gacanya team skillnya berantakan, memang mungkin agak susah. Tapi pas saya kemarin bikin akun reroll 10 hari itu udah bisa main sampai minimal sampai yang ekstrim yang tengah. Jadi ya, untuk very hard saya bisa semua kelarin di tiap harinya, Senin sampai Sabtu. Dan untuk yang tengah itu di hari ke-10 saya baru mulai, dan ternyata bisa ya ngelarin yang tengah. Untuk yang TP 1 juta itu memang agak kesulitan karena butuh spesifik pemain, dan saya nggak pastinya nggak punya banyak pemain yang dibutuhin ya. Tapi ada satu stage yang hari Senin saya punya Santana yang merah itu jadi salah satu pemain yang di boost di TP yang paling atas yang 1 juta, dan itu bisa banget buat lewat. Kiper saya pun ya mungkin karena Mitsou Genso ya di akun itu, jadi saya bisa lewatin dengan mudah di stage hari Senin yang TP 1 juta. Jadi ya, untuk masalah limit break sebenarnya baik lagi ke kalian. Akunnya untuk newcomer dapat apa aja ya, dan SSR-nya memang perlu banyak sih untuk main limit break ini. At least yang penting-pentingnya aja ya, posisi penting. Terus untuk raid sama hidden skill skenario itu, mereka ada yang nulis terlalu banyak raid sama hidden skill skenario. Udah gitu schedule-nya juga terlalu susah diikutin karena
ya pastinya ada yang jam 4 pagi lah, orang lagi tidur jam jam 2 pagi kayak gitu-gitu kan susah banget. Jadi ya mereka agak kesulitan gitu, rata-rata dari kita ya memang kesulitan buat ngikut rate yang jadwalnya nggak manusiawi sebenarnya. Begitu soal rate sama hidden skill juga, katanya skenarionya terlalu susah. Jadi ya ini baik lagi ke stage-nya ya sebenarnya, karena memang setiap stage itu unik dan butuh spesifik pemain, sama seperti di Mid Black sih sebenarnya. Tinggal kalian punya atau enggak aja sih pemain SSR-nya. Untuk pemain baru memang mungkin agak sedikit susah sih untuk raid sama hidden skill ini ya. Misalkan SSR-nya cuma sedikit, apalagi yang suka cuma build satu tim doang dan sisa SSR-nya di mix kemarin. Ini sangat enggak disaranin, kenapa? Karena ya itu tadi, untuk main limit break dan raid dan hidden skill nanti bakal susah. Kalau misalkan SSR kalian nggak dupe tapi kalian mix semua, ya nanti ujung-ujungnya bakal sedikit kesusahan waktu main tipe-tipe stage yang seperti ini ya, yang butuh spesifik pemain. Tapi si klub bilang sih katanya mereka bakal mungkin mempermudah ya buat semua untuk ngikutin jadwal rate-nya minimal. Terus soal ke berikutnya ya, ini ada sebenarnya cara untuk waktu PvP, ya itu buat ngindarin matchup sama defender ya. Jadi ketika PvP itu demi menghindari defender, biasanya ngelakuin pass yang ngelewatin back tersebut. Jadi back tersebut kena stun dan setelah lewat forward kita bisa dengan mudah ambil bola dan backnya masih kena stun. So sering banget forward jadi gampang untuk ngegolin, dan sebenarnya cara-cara kayak gini di real life sih nggak bakal mungkin dilakukan ya untuk real football lah. Tapi ya karena ini balik lagi game, pastinya ada orang yang exploit kelemahan dari game itu. Dan akhirnya ya trik-trik atau cara bermain seperti ini muncul ya, dengan cara pas ngelewatin defender supaya defender itu kena stun dan gak bisa gerak, dan akhirnya forward bisa dengan gampang ke depan untuk nge-shoot ke keeper ya. Terus ada juga sebenarnya trik satu lagi selain buat defendernya nge-stun, yaitu saat kita udah dideketin sama back, kita oper bolanya ke defender tersebut. Jadi defender tersebut dapat bola, terus kita match up lagi sama dia. Jadi defender itu biasanya stat attack-nya cukup kecil ya, apalagi yang nggak punya skill attack seperti pass atau dribble minimal, itu bakal dengan mudah bisa diambil kembali sama si lawan ya. Jadi ya ini salah satu trik kedua waktu PvP buat ngindarin matchup sama defender ya. Jadi ya kita tinggal oper bolanya ke musuh sebenarnya, ke back, dan waktu backnya dapat bola kita matchup lagi sama back tersebut biar rebut itu bola kembali. Jadi ya ini memang satu trik untuk ngerebut bola ya, atau ngehindarin the defender. Jadi ya ini situasi yang mungkin nanti bakal mempengaruhi gameplay sih banget. Soalnya ini mereka tulis masih dipikirin buat situasi ini gimana caranya. Tapi memang ini salah satu dari keunikan game sebahasa sih kalau saya bilang. Meskipun memang di real football hal tersebut, hal ini gak bakalan mungkin terjadi sih. Tapi yang namanya ini game, harusnya gak usah terlalu dipusingin, karena dinikmatin aja seharusnya sih. Cuman agak ngeselin sih memang kalau udah terjadi gitu ya. Berikutnya soal challenge route ya. Challenge route ini katanya untuk pemain baru memang agak sedikit susah juga, karena baik lagi kayak tadi,
limit break dan raid itu butuh spesifik pemain. Seperti challenge road stage pertama itu ya butuh 11 pemain hijau atau merah. Hijau ya kalau nggak salah ya. Dan mungkin bagi kalian yang baru mulai nggak punya 11 pemain hijau, tapi sebenarnya kalau kalian ngumpulin SR card kalian dan R kalian juga mungkin N, untuk stage 1 sampai 6 rasa-rasanya sih masih oke okay ya. Tapi memang seterusnya untuk nyampe untuk selesaiin challenge road agak sedikit susah. Dan ya ini semua terjadi sebenarnya sama yang sama kita ya, sama kita yang dulu pertama kali challenge road ini keluar. So saya rasa sebenarnya ini nggak terlalu masalah. Balik lagi ke tadi ya, seharusnya mainnya itu kartnya disimpan untuk challenge road at least. Kalau kalian mau nyelesain challenge road ya, pastinya kalian harus tahu spesifiknya pemain tiap stage harus punya apa-apa dan kalian simpan pemain tersebut. Ya karena saya sendiri juga banyak banget pemain peti yang saya kunci demi nyelesain challenge road segala macam gitu-gitu ya, limit break. Dan ya ini harusnya sebenarnya nggak terlalu masalah sebenarnya, tapi si klub ini bilang mereka bakal kayaknya nyediain story baru ya, story baru buat challenge road di BDN gitulah. Jadi ada dua stage untuk pemain lama dan pemain baru, mungkin dengan hadiah yang lebih sedikit, tapi at least mereka bisa nyelesain. Dan pemain lama mungkin tetap dengan skenario lama ya, yang biasanya kita bisa dapat SSR Black Ball, removal dan SSR tiket macam-macam ya yang di challenge road ini. Jadi ya mungkin ke depan itu bakalan dibikin challenge road itu beda skenario ya. Jadi ada yang gampang sama yang lama mungkin. Mungkin ya ini, tapi mereka juga belum bilang bakal diimplement kapan. Cuman mereka ada rencana aja bikin seperti itu. Berikutnya soal halftime ya. Halftime ini udah soal lama sih sebenarnya. Di halftime itu ada yang nulis kalau bakal lebih nambahin strategi ke dalam game. Kalau misalkan kalian kita bisa ganti formasi dan team skill waktu halftime ya. Jadi memang ini soal lama yang udah memang banyak yang minta ya. Dan emang ini bagus banget sih sebenarnya kalau misalkan bisa diimplement ya. Karena ketika kalian ganti pemain di babak kedua ataupun extra time, itu ada kadang-kadang yang nggak bisa masuk ya karena kehalang posisi, ya karena kehalang posisi dari formasi itu tadi. So kalau misalkan bisa diganti formasinya, saya rasa formasi EX yang emas ataupun bermacam-macam formasi itu bakal jadi penting ya kalau misalkan bisa diimplement. Juga ya memang untuk strategi kedepannya pastinya ini bakal lebih bagus ya kalau misalkan bisa diganti. Jadi variasi game nggak monoton dengan stuck di formasi tersebut. Udah gitu team skill juga mungkin ya kalau kalian pakai sekarang banyaknya super solid ya, dengan bisa diganti mungkin nanti bisa diganti atau digeser team skillnya, jadi nggak pengen pakai super solid atau diganti sama team skill lain gitu. Itu juga bakal lebih bagus sih ke strategi game ya. Ya mudah-mudahan aja ini bisa cepet diimplement dan ya kita berharap aja ya. Soal survei ya tahun 2019 itu aja, dan ini bakal ada World Youth Story ya. Sebenarnya ini udah saya kasih kemarin di update news, dan yang saya mau tambahin aja soal story ini, bakalan ada special campaign untuk ngerayain story ini ya. Jadi ya mereka bakal mungkin bikin daily misi ya, misi spesial
untuk ngerayain story about youth ini keluar. Yang kampanyenya seperti apa, mungkin ya itu tadi, misi ataupun mungkin login bonus ya. Ya kita lihat aja nanti bakal ada kampanye apa untuk story yang baru ini ya. Next, ini juga saya kemarin udah kasih, cuman saya mau tambahin aja kalau Dream Collection itu nanti udah ditulis di sini, kalian bisa lihat periodnya ya. Bakal dari tanggal saat tanggal 15 bulan 1 jam 2 siang waktu Indonesia Barat sampai tanggal 20 jam 2 siang juga ya. So bagi kalian yang mungkin masih simpen Dream Ball kalian, ini menurut saya sih hati-hati aja. Kalau misalkan mau gacha Dream Collection, jangan terlalu banyak, karena saya sendiri sih masih berharap Golden 23 masih bisa keluar ya. Jadi ya bagi yang mau gacha si Gino-nya, Hino ini, karena memang OP banget, dan mereka juga yang dari streaming club bilang ini bakalan OP sih. Kita bisa lihat dari stat dari atau hidden ability-nya si Hino ini aja, ini udah bakal gila banget sih si Hino ini ya. So ya sekali lagi, Dream Ball kalian pakai dengan bijak, hati-hati kalau misalkan memang kalian masih build tim kalian ya, tim skill terutama. Karena menurut saya sih Golden 23 harusnya masih ada, nggak mungkin cuma keluar 2 tim skill doang. Jadi ya simpan DB kalian dan gunakan dengan bijak lah. Oke, so itu aja ya mungkin untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah mau mampir dan nonton. Dan mungkin masih ada unek-unek dari kalian yang nggak disebutin di survei atau live streaming club kali ini. Tapi pastinya nanti bakal mungkin ada survei lagi. So kalian bisa isi di kolom komen survei tersebut, yang di paling bawah biasanya dikosongin. Ya, yeah. Thank you. Makasih banyak udah mau mampir dan nonton. Bye bye. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain.